sampai anak kecil pun udah tahu itu. Ini Kapolres bukan kaleng-kaleng. Oh gitu ya? Iya. Saya hobi musik, gitu kan. Salah satu upaya pendekatan-pendekatan, ya dari skill yang saya punya, saya rasa dari untuk kepemudaan mungkin lebih enak pendekatannya salah satunya dengan pendekatan seni musik, kan gitu kan. Saya ketemu dengan komunitas-komunitas itu, akrab, terjalin hubungan baik, gitu ya, sehingga kaitannya dengan tugas kepolisian, apabila ada satu hal yang informasi ataupun pesan-pesan Kaptimas, kami kan sudah enak aja nih tinggal ngomong. Jadi sudah tidak ada keraguan tersampaikankah atau tidak pesannya kepada mereka, kan gitu kan. Dan mereka menerima itu dan mereka sangat suka dengan upaya yang kami lakukan. Istilahnya bapak ini bantu saya pun bantu kawan-kawan yang menganggur juga gitu, yang nggak kerja, ayo sini nyamblot bareng gitu. Ini apa namanya, mohon maaf ini, kalau misalnya masyarakat umum lihat seperti abang ini, takut tuh bang? Takut, itu hak orang itu. Terus, tapi Pak Kapolres kok? Nah, Kapolresnya bukan kaleng-kaleng Pak. Oh gitu kan? Kapolres bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng? Bukan kaleng-kaleng. Oh itu udah jadi jadi jargon di sini? Udah jadi jargon sini. Semua sampai anak kecil pun udah tahu itu. Ini, Kapolres bukan kaleng-kaleng. Oh gitu ya? Iya. Soalnya kan kita sebarkan juga. Sekarang di video apa semacam, bukan kaleng-kaleng nih. Jadi tersebar lah sama kita-kita anak muda nih kan. Kawan-kawan pemusik yang lain pun kayak gitu juga. Datang sini, ya udah berbaur aja. Sekarang bahkan gak tahu orang itu kalau bapak ini Kapolres.
kan gitu. Beliau kalau misalnya berbaur seperti ini gitu. Hmm. Tadi kan dibilang nggak tahu tuh. Iya. Dia pakai pakaian biasa gitu aja. Pakaian biasa, kayak gini. Karena pakai celana pendek, pakai sendal. Sendal jepit. Kadang mandi di bawah. Itulah intinya, enggak ada yang dibuat-buat, enggak ada yang setting-setting. Murni itu memang realnya itu.